Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa kami, karena Engkau begitu mengasihi kami, memelihara kami, memberkati kami, bekerja sepanjang hari ini. Saat ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu. Dan beri kuasa bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak KKBP, tertulis dalam kitab Ayub pasal yang kelima ayat 8 hingga ayat 27. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Tema renungan kita adalah tentu aku akan mencari Allah. Sahabat renungan malam Shalom. Peristiwa bencana dan malapetaka yang terjadi secara berturut-turut telah memporak-porandakan kebahagiaan hidup keluarga Ayub. Jika semula Ayub memiliki kekayaan besar dan dikenal sebagai orang yang terkaya di negeri Uz, kini ia telah jatuh miskin karena semua harta kekayaannya, yaitu 7.000 ekor kambing domba yang sedang digembalakan di padang rumput, musnah disambar api dari langit. Dan para penjaga kambing itu juga tewas. 3.000 ekor unta dirampok oleh perampok yang datang dari Kasdim. Dan semua penjaga dibunuh. 500 pasang lembu sapi dan 500 keledai betina dirampok oleh gerombolan perampok yang datang dari Seba. Dan para pekerja dan gembala dibunuh. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi 10 putra-putri kebanggaan hati Ayub juga tewas pada hari yang sama, ketika rumah tempat mereka berpesta rubuh dihancurkan angin topan. Dan Ayub juga menderita penyakit barah yang busuk di sekujur tubuhnya, sehingga Ayub sangat sengsara. Kabar penderitaan dan kesengsaraan Ayub terkabar di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di wilayah Uz, tetapi juga ke negeri yang lain. Teman Ayub yang ada di negeri lain atau di kota lain, Elifas dari negeri Teman, Bildad di negeri Suah, dan Zofar di negeri Sa'ama, juga mendengar berita duka cita yang menimpa Ayub. Dan mereka datang dari negeri mereka menjumpai Ayub di negeri Uz untuk berbela sungkawa, hendak memberi penghiburan kepada Ayub. Belakangan datang juga teman Ayub dari negeri Bus yang bernama Elihu. Persahabatan yang telah mereka bina dengan baik selama ini dengan Ayub, itulah yang menggerakkan keempat teman Ayub itu datang. Meski negeri mereka jauh, perjalanan yang jauh dan melelahkan tidak menyurutkan niat mereka untuk datang berbela sungkawa kepada Ayub. Pengajaran hikmat dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ikatan kasih yang tulus dalam hubungan persahabatan itu
memampukan seseorang bisa seperasaan dengan sahabatnya. Ketika sahabatnya bersuka cita, ia hadir untuk bersama-sama bersuka cita. Ketika sahabatnya mengalami kesusahan atau duka cita, ia bisa hadir memberikan penghiburan, memberikan kekuatan semangat yang dapat memulihkan sahabatnya agar kembali bersuka cita. Ketika teman-teman Ayub tiba di rumah Ayub, mereka tidak mengenali Ayub lagi karena begitu menderitanya keadaan Ayub. Dan mereka menangis dengan perasaan hati yang sangat pedih. Sahabat Renungan Malam Shalom, melihat keadaan Ayub yang sangat menderita, teman-teman Ayub menyangka bahwa Ayub sedang mengalami hukuman dari Tuhan. Sebab mereka berpikir, karena dosalah, maka hidup manusia mengalami bencana dan penderitaan. Jadi mereka menyangka ada dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Ayub. Maka sekarang Ayub menderita hukuman akibat perbuatan dosanya itu. Itu sebabnya teman-teman Ayub mengingatkan Ayub agar ia menyesali dosanya kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Teman-teman Ayub tidak mengetahui bahwa sesungguhnya iblislah yang mendatangkan bencana dan penyakit kepada Ayub. Karena iblis mencobai Ayub, hendak menyesatkan iman Ayub, agar Ayub menghujat Allah. Meski teman-teman Ayub salah dalam memahami penyebab kesengsaraan Ayub, namun dalam nasihat yang mereka sampaikan kepada Ayub, ada kata-kata yang sangat bermakna, yang layak kita hayati dan kita pedomani di dalam kehidupan kita. Seperti dalam nas renungan ini, Elifas memberi nasihat kepada Ayub mengatakan, "Tetapi aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku." Elifas menasihati Ayub agar Ayub jangan berputus asa dalam penderitaannya dan jangan mengandalkan dirinya menghadapi penderitaan itu, tetapi senantiasa berpengharapan kepada Allah. Sebab kemampuan manusia adalah terbatas. Tetapi seseorang yang menghadapi penderitaan harus mencari Allah, berseru kepada Allah, menyampaikan penderitaan hidupnya dan meminta pertolongan dari Allah. Dengan demikian tentulah Ayub akan mendapat pertolongan dari Allah. Demikian nasihat yang disampaikan oleh Elifas. Sahabat Renungan Malam Shalom, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita mengalami suka duka yang silih berganti. Ada kalanya kita menghadapi kesukaran atau penderitaan yang berat. Di sisi lain, kemampuan kita untuk menghadapi penderitaan itu adalah terbatas. Jika kita manusia yang terbatas ini mengandalkan kemampuan diri kita sendiri dalam menghadapi penderitaan yang berat itu, tentulah kita akan kalah, akan terpuruk dalam kesengsaraan. Ada orang yang frustrasi dan putus asa dalam menghadapi beban penderitaan hidupnya. Hal itu karena mereka menghadapinya dengan mengandalkan kemampuan pikiran mereka yang terbatas itu. Mereka tidak meminta pertolongan dari Tuhan. Renungan ini mengajak kita agar kita percaya dan mengarahkan pengharapan kita kepada Allah. Agar kita mencari Allah, mendekatkan diri berseru kepada Tuhan, berseru minta pertolongan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih itu telah mengatakan kepada kita,
berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melepaskan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 50 ayat yang ke-15. Allah menginginkan agar kita berseru dan berdoa menyampaikan penderitaan hidup kita. Dan kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk menghibur, untuk menolong, memberi berkat dan kemenangan bagi kita. Jika kita berseru menyerahkan masalah hidup kita kepada Tuhan, dan kita percaya akan kasih dan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan bersuka cita. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, dan kami bersyukur malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Ketika kami menghadapi penderitaan hidup, kami harus berseru kepada-Mu dan mengandalkan Engkau sebagai sumber pertolongan, penghiburan, dan sukacita bagi kami. Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya dan sehat dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita, kemenangan bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan persiapkanlah kami untuk bekerja, dan berkati kami agar berhasil dalam pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan sekolah mereka, agar mereka tekun belajar dan berprestasi yang baik. Terpujilah namamu ya Allah Bapa. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.